lagi ah. Sekali lagi. Assalamualaikum. Eh dede ramenya. <laughs> Agak kareba. Baji-baji ji semua. Sudah mi makan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Senang sekali. Mata Najwa. Bisa kembali on stage. Setelah tiga tahun pandemi dan memulainya di sini di kota kelahiran tercinta kota Makassar di kampung halaman sendiri senang sekali senang sekali sama-sama tri generasi happy siapa yang happy angkat tangan dong happy semua yang jomblo angkat tangan dong aku disuka bingung ditanya jomblo apa ada bangga tuh aku bingung loh sebetulnya yang jomblo tapi tetap happy walau jomblo. Yeah. Karena malam ini kita mau seru-seruan, kita mau happy-happyan. Jadi dede-dede, malam ini, malam ini saya mau ajak adik-adik untuk ngobrol-ngobrol. Kita mau bicara soal mimpi. Kita bicara soal mimpi. Dan bukan hanya bicara, saya mau semua yang nanti pulang dari sini sudah punya rencana konkret gimana caranya mewujudkan mimpi-mimpi kalian. Jadi malam ini generasi happy bukan hanya kita bahagia karena kumpul sama-sama, karena dengar musik, tapi kita bahagia karena sudah punya rencana mau berbuat apa untuk masa depan kita. Gitu ya. Jadi kita mau ngobrol-ngobrol malam ini, mau bicara mimpi. Dan saya sudah ajak tiga teman saya, adik-adik, tiga teman yang semuanya um, sudah menunjukkan karyanya, semuanya kaya dalam tanda kutip, semuanya menghasilkan lewat karya. Siapa saja mereka? Yang pertama saya panggilkan teman saya, yang bukan hanya berani mimpi, tapi bisa ngitung mimpi. Mimpi itu harus konkret, harus bisa dihitung. Kita lihat dulu videonya teman saya yang ini. Namanya Felicia Putri Ciasaka, lahir di Pontianak 25 Oktober 1995, sarjana manajemen keuangan dan bank dari Presiden University, lulus dengan nilai nyaris sempurna. Perempuan pencinta sastra ini berhasil lulus sertifikasi profesional investasi dan keuangan Kenal investasi sejak 2011 dan mulai investasi sejak berusia 22 tahun. Usia 25 tahun, Feli telah mencapai 1 miliar pertamanya. Selain jadi konten kreator sebagai investor storyteller, dokter keuangan bersama rekannya membangun ternak uang, bikin bisnis sendiri sengaja dilakukannya untuk latihan memimpin karena mimpi Feli bisa balik ke kampung halaman dan memimpin langsung daerahnya. Kita kasih tepuk tangan dong, Felicia Putri. Felicia Putri, kebayang gak sih umur 25 tahun sudah bikin satu m dong kasih tepuk tangan. Hai Felicia. Oke. Kamu udah pertama, berapa lama ke Makassar? Berapa kali? Ini kali kedua. Kali kedua. Jadi, Halo. Uh, kita mau ngobrol-ngobrol dulu sama Felicia. Tadi kan baca, uh, kita lihat sama-sama. Felicia ini adik-adik memanggil dirinya investment storyteller. Apa sih itu jadi investment storyteller tuh apa, Val? Sebenarnya tuh investment storyteller ya sebenarnya content creator biasa Mbak Nana. Cuma kan kayak uh, apa ya yang bikin aku beda sama uh, content creator yang lain ya. Jadi aku bikin lah investment storyteller. Semoga dengan cerita bukan hanya data dan angka, semoga dengan cerita orang jadi lebih mengerti dan. Lebih friendly lah ya investasi lebih dan keuangan, dan lebih berani juga untuk investasi. Amin. Karena sekarang dari muda tuh harus berani investasi. Harus. Kita akan bicara lebih jauh soal itu nanti teman-teman. Gimana caranya kita bisa investasi supaya bisa dapat 1M dalam usia 25 tahun? Bicara soal kaya, saya mengundang teman saya yang satu lagi teman-teman. Ada yang pernah dengar aplikasi kita bisa Kita bisa tahu ya. Itu aplikasi platform dimana kita orang-orang baik bisa patungan sama-sama untuk membantu sesama. Aplikasi kita bisa.com dan pendirinya, foundernya juga sudah hadir malam ini di Mata Najwa. Kita lihat cuplikan profilnya yang ini. Pria yang dikenal sebagai wira usahawan sosial Al-Fatih Timur, lahir di Bukit Tinggi 27 Desember 1991. Meski sempat dianggap culun dan kerap jadi korban bullying, Timi justru berhasil masuk kelas akselerasi di SMA dan masuk perguruan tinggi negeri. Timi pun menuai sederet prestasi. Pada 2016, namanya masuk dalam Forbes 30 Under 30 Asia dalam kategori wirausaha sosial. Meski sempat kesulitan mencari investor, Timi telah menggerakkan perubahan sosial dalam masyarakat. Sedikitnya, hingga kini berhasil mengumpulkan lebih dari 600 miliar rupiah dari jutaan orang baik. Mimpinya menjembatani banyak proyek kemanusiaan dan membuat publik terlibat sekaligus memantau secara online. Kita kasih tepuk tangan dong al Timur atau Timi. Yes. Teman baik saya Timi datang dari Jakarta khusus ke Makassar. Hai Timi. Hai Mbak Nana. Agak kalebat semua. Tadi aku nanya katanya Feli kali kedua. Kalau kamu udah lebih sering datang ke sini ya? Lumayan, Mbak. Mungkin ini 4 5 kali lah. 4 5 kali, 5 kali. Makassar. Yeah, yeah, yeah. Dan dan selalu berkesan gak sih kalau ke sini? Pasti, Condronya sangat berkesan. <laughs> Itu yang pertama dicari ya? Pasti dicari, pasti iya. dicari. Tadi tadi aku sempat bilang ke teman-teman dan rata-rata ketika aku tanya, "Tahu gak kita bisa?" semuanya rata-rata tahu kita bisa. Ambil Mungkin lah. bisa cerita. Uh, kita bisa tuh kan dari tahun 2013 ya, Tim. Ya, benar. Uh, setiap tahun tuh donasi yang dikumpulkan dari teman-teman ini berapa banyak sih kalau tahun ini aja misalnya? Total um, ya? Tahun ini mungkin ya di atas 700. Di atas 700 800. miliar? Iya, miliar. Total patungan sama-sama orang loh donasi 700 miliar. Ya, Dan betul. itu yang yang berapa banyak orang yang kemudian? 7 juta orang baik yang sudah terhubung. 7 juta orang betul. baik? Betul. Dan yang... Paling kita happy sebenarnya tahun lalu, Mbak, itu kita memfasilitasi 31 juta donasi, transaksi. Dan belakangan kita baru tahu satu tahun itu 31 juta detik. Jadi artinya tahun lalu di tengah COVID, setiap detik ada satu kebaikan yang mengalir di udara gitu, gitu Luar biasa. Setiap satu detik ada satu kebaikan yang mengalir. Oke, okay, silahkan duduk dulu Timmy. Yep. Saya mau panggilkan teman saya yang satu lagi, terus nanti kita akan ngobrol bertiga. Yang ini teman saya... Putra daerah juga, karena lahirnya di Makassar, konten kreator ternama subscribernya jutaan. Siapa dia? Kita lihat video yang ini. Agung Hapsah, konten kreator ini lahir di Makassar, 11 Mei 1999. Agung sempat tinggal di beberapa daerah, sejak kecil hingga SMP, tinggal di Australia, kemudian pindah ke Kalimantan Timur, dan menetap di Jakarta. Sejak berusia 11 tahun sudah mulai bikin konten di YouTube. Konten pecinta hip hop ini beragam, mulai dari review, Q&A hingga pembuatan film pendek. Pemain game Fortnite ini sempat menyutradarai sekaligus sebagai aktor di sejumlah film. Saat kecil Agung bermimpi menjadi dokter, peneliti, bahkan presiden. Namun kini Agung lebih ingin menjadi orang di belakang layar sebagai kreator dalam beragam bidang. ini dia anak Makassar. What's up? Di situ Gong silakan. Tepuk tangannya dong buat Agung. Kalau ini anak Makassar beneran. Yo, iya apa kareba? Ah, langsung. Kamu kamu masih banyak keluarga gak sih di sini, Gong? Iya, ada di Rapokaling. Ah. Ada <laughs> ya? Seberapa sering pulang? Seberapa sering pulang? Wah, kayaknya sudah empat tahun. Kemarin pandemi mas saya kan. Oh. Saya datang ke sini, ya. Oh, oh, jadi... Ini logatnya langsung berubah tadi. <laughs> oh, langsung berubah ya. Langsung keluar. Ya, ya. Pokoknya ya. tadi di mana-mana orang Makassar begitu menginjakkan kaki ke kampung halaman, lidahnya langsung ini menyesuaikan. Lidahnya langsung menyesuaikan. Ya. Bum, tadi kan teman-teman lihat tuh, aku tunjukin video kan teman-teman. Jadi, uh, 11 tahun bikin video pertama. Ingat gak nah. ya waktu itu videonya apa? 11 tahun. Ingat? Video apa ya? <laughs> uh, waktu itu video aku menembak diriku sendiri. Menembak? Ada asap keluar dari otakku, terus selesai. Kok ngeri banget, jadi itu ceritanya apa? Umur 11, gak, idenya aneh-aneh mbak, -aneh, memang kayak gitu. Oh, jadi nembak diri sendiri keluar asap? Iya, tapi nembaknya pakai tangan. Ah. Uh... Gak jelas memang, gak jelas memang. Itu waktu dulu, waktu bikin video itu udah langsung uh, iseng aja. Atau dari udah udah ada penerawangan, mau jadi youtuber, mau mau dapet cuan dari bikin konten. Kalau dulu Mbak ada youtuber namanya Freddy Wong. So Freddy Wong ini dia bikin kayak short film action kemana-mana kayak tembak-tembakan, ledak-ledakan. Dan saya mau imitasi, tapi nggak punya senjata, nggak punya apapun, jadinya pakai tangan, <laughs> ya yeah, kan? Oke. Okay. So, video pertama terinspirasi dari Freddy Wong sebenarnya. Dan udah ada bayangan, ini bisa jadi profesi? Enggak sih ya, umur 11 nggak sepintar itu saya. Mbak. Belum ada bayangan ya? Enggak ada. Tapi ternyata sekarang 23 tahun dapat duitnya dari YouTube. Salah satunya, salah satunya. Dan itu yang mau kita bahas teman-teman. Kita mau bahas gimana caranya kita bisa berkarya di dunia digital. Gimana caranya kita bisa produktif memanfaatkan era digital. Yang gak pernah lepas dari tangan kalian nih, gawai nih. Itu gimana caranya kita pakai untuk produktif. Bukan cuma untuk nge-like atau untuk nge-DM gebetan. Atau untuk... Apa namanya, bikin konten. Ya, itu bagus, itu perlu. Tapi gimana caranya kita melakukan lebih dari itu? ...karenanya tiga orang ini teman saya akan cerita. Kalau Feli, karena investment storyteller, karena menggunakan ilmunya untuk uh, berinvestasi... ...dan memberikan nasihat untuk investasi, jadi aku mau nanya itu, Fel. Um, supaya kasih gambaran ke teman-teman, kalau sebulan tuh Feli penghasilannya berapa sih? Wah, langsung tajam ya pertanyaannya sudah ya? ya. Jelas dong, kan, kan kita kan mau ngikutin, kira-kira dari investasi, dari yang dilakukan untuk kasih gambaran potensinya tuh besar di dunia digital. Mungkin kasih range aja kali ya. Oh, Dalam setahun terakhir, uh, kom, uh, banyak sumber ya. Paling rendah itu 200-an. Wow. Serem ya. 200. <laughs> takut aku loh, takut ya, loh nanti. Ya. Itu paling rendah loh, paling tinggi. Paling tinggi di atas satu. Di atas satu M. Ini satu bulan loh. Iya. Ya. Dan itu lewat investasi, lewat kerja atau lewat apa? Apa? Kita mau dong curi ilmunya bagaimana produktif? Oke, okay. jadi ini juga yang aku pelajari uh, di background aku finance ya. Ketika kita masih muda, gedein aktif income-nya. Pas kita makin tua, pasti pasif income-nya bakal naik. Jadi gak apa-apa sekarang. Jelasin dong aktif income, pasif income tuh oh apa? Iya, aktif income basically kita dapat uang dari kerja. Oke. Okay. Kalau pasif income, uh, uang yang kerja untuk kita. Lewat investasi, lewat royalty, lewat AdSense in a way gitu ya. Jadi okay. emang pas kita muda, income-nya lebih gede dari... Kerja, which is fine, which is good. Memang harusnya seperti itu, Muda kerja keras. Muda harus kerja keras. Oke. Okay. Aku percaya kerja keras dulu dan harus keras terus gitu loh. Nggak bisa cuma kerja cerdas doang. Oke, okay. gitu. jadi memang income-nya paling banyak tuh dari um, speaking session, ngobrol-ngobrol kayak gini. Kemudian the endorsement, dari sponsorship kerja sama-sama brand. Mostly dari brand. Aku nggak jualan produk ke satu-satu orang gitu sih. Belum, mungkin ya, saya kayak... Hmm, Oke, okay. gimana tapi jadi melakukan banyak hal, melakukan banyak hal, sumbernya dari banyak. Dan Feli sudah merasa kaya belum sekarang? Mer <laughs> sudah merasa kaya. Apa sih definisi kaya menurut Feli? Menurut aku kaya itu ketika uh, kita ng ngelakuin sesuatu kita dapat, orang lain juga dapat. Jadi bukan hanya kita aja yang dapat, tapi orang lain juga harus dapat juga. Itu kaya menurut aku. Oke, okay. kalau buat Timi, karena kan Timi bergeraknya di social internet. Kemudian, wirausahawan sosial ada banyak yang merasa kalau kerjanya wirausahawan sosial ya memang nggak usah kaya, memang nyarinya nyari pahala. Betul nggak? Itu tim. Iya, um, dulu ada analogi uh, daripada mengutuk kegelapan, lebih baik menyalakan lilin, kan, Mbak? Tapi banyak orang yang lupa lilin itu lama-lama membakar dirinya dan cahayanya hilang. Jadi yang dibutuhkan itu alat yang bisa membuat cahaya terus menerus. Jadi artinya ini nasehat salah satu guru saya Pak Renald Kasali Mbak, kalau kamu mau bikin social entrepreneurship gerakan yang sustainable itu harus ada sumber income-nya juga gitu. So penting untuk bisa mencari model-model bisnis untuk mendukung gerakan sosial yang kita punya, gitu sih Mbak. Oke, okay. um, dan menurut Timi definisi kaya itu itu yeah. yang seperti apa? Kaya itu apa sih kalau kita mau berkarya? saya mungkin belajarnya dari pengguna kita bisa ya mbak donatur kita bisa itu yang sangat menginspirasi buat saya itu ketika mereka punya sedikit tapi rasanya cukup dan menurut saya itu kaya karena banyak orang punya banyak belum tentu ngerasa cukup dan belum tentu dia kaya gitu jadi kaya secara harfiah dan secara kecukupan dan hati itu yang saya pelajari dari donatur donatur di kita bisa sih luar biasa kasih tepuk tangan dong untuk semua orang baik Agung, Wajar kan orang mau jadi kaya di mana mana orang banget. perlu kaya untuk bisa melakukan sesuatu mau bantu orang mau membangun sesuatu wajar nggak ada yang salah malah justru dikejar begitu kalau definisi kaya menurut Agung. Uh, jujur Mbak Rr ini saya lagi banyak sakit. So menurutku kaya itu sehat. Kaya itu sehat. Secara fisik dan mental. Hmm, secara fisik dan mental ya. Jadi kalau karena kalau itu nggak ada kita nggak bisa produktif nggak bisa melakukan apapun. Benar banget. Dan nggak bisa mencapai mimpi-mimpi apapun. Exactly. Kalau mau mengerjakan sesuatu, focus on yourself first. Focus on yourself. Itu juga penting nasihat dari Agung. Focus on yourself. Dan uh, memang adik-adik penting untuk selalu melihat apa yang bisa kita lakukan sendiri dan apa yang bisa kita berikan pada orang lain. Banyak mimpi, terutama kalau kita bicara generasi happy. Apa mimpinya? Kita lihat yang ini. banget sebagian aku udah baca tuh waktu pertama kali masuk di gerbang generasi happy mimpinya ada banyak mimpinya ada variatif dari mulai mimpi berani jadian sampai mimpi bisa punya tabungan sampai mimpi bisa menyenangkan orang tua sampai mimpi bisa produktif mimpi punya startup sendiri mimpinya banyak dan semua mimpi kalian itu valid semua mimpinya valid um, saya mau ke Feli yang jelas berada di sini dulu nggak langsung kayak gini dulu kerja kantoran Dulu 5 tahun kerja kantoran. Kerja kantoran kemudian mimpinya berubah atau strateginya yang berubah atau gimana? Strateginya yang berubah. Dulu, dari dulu banget sih ini sebenarnya kayak sembarangan doang ngomong. Aku dulu mau kerja di pemerintahan. Sembarangan banget ngomongnya. Terinspirasi dari waktu itu banyak politisi-politisi baik. Dan juga dari Mbak, Mbak Nana juga gitu ya. Plannya gini, 15 tahun kerja di pasar modal. 7 tahun jadi research, 8 tahun di bidang sales institusi, habis itu umur 35 pulang ke Pontianak. Mulai entah gimana caranya gitu ya. Tapi di tahun keempat, tahun kelima kerja merasa kayak, hmm kalau kita kerja tuh semuanya tergantung bos kita ya. Kalau bos kita nggak suka sama kita, nggak kasih responsibility, nggak kasih kayak kesempatan, susah juga mau bilang apa gitu kan, kan dia bosnya. Jadi kayak di situ aku ngerasa, hmm oke, okay, I think kalau mimpinya tetap mau itu, kayaknya harus ganti cara deh. Gitu, which is akhirnya hari ini berjalan di sini. Ganti cara jadi strateginya yang diganti, tapi mimpinya sama. Timi, mimpi harus terus berubah, gak sih? Mimpi Timmy sama gak dulu dan sekarang? Beda, Mbak. Beda, dan um, kadang kita gak pernah tahu pintu yang dibukain itu yang mana, ya, Mbak? Ya, jadi kita boleh berencana, tapi biasanya yang di atas punya skenario sendiri dulu. Saya pernah dibilangin kalau intermediate goal, goal jangka menengahnya itu boleh berubah-berubah, yang penting aspirasi ujungnya tetap sama. Apalagi kalau di umur 20-an, even 30-35 itu sangat mudah sih, dan sangat biasa untuk berubah-berubah. Jadi kalau yang sekarang lagi galau, mimpinya ganti-ganti? Justru bagus, Mbak. Justru bagus? Justru. Galau itu kan artinya kita considering new thing, kan? Kita jadi terbuka sama hal baru, gitu. Kalau orang udah stick aja ke satu hal, bisa jadi, bisa jadi dia missing opportunity lain. Jadi, balancing galau dan fixing itu yang penting ya. Dan sekarang mimpinya tetap sama tim atau mimpinya berubah? Um, mimpi secara aspirasionalnya sama sebenarnya bisa bermanfaat buat orang, bisa bantu orang sesimpel itu sih, Mbak. Cuman kalau dulu kan memang mungkin lebih ke habis lulus mau S2, habis itu mau kerja, habis itu baru bikin yayasan atau apa. Nah, ternyata dengan kita bisa alhamdulillahnya bisa bareng-bareng gitu dua-duanya sekali jalan gitu, Mbak. Oke. Okay. Agung Mimpinya apa dulu? Mimpi saya mau bisa kuliah, Mbak. Bisa kuliah? Ya. Uh, saya sebenarnya sempat kuliah sebulan, tapi drop out. Sebulan? Kenapa drop out? Dapat kesempatan ke Jepang. Ah. Uh, kayak... Menyesal atau... Oh tidak sama sekali. Nggak menyesal? Nggak ada yang disesali? Tapi uh, masih ada keinginan kuliah sekarang? Sekarang aku melihat kayak banyak temanku sekarang kayak udah S1, S2 dan segalanya. Dan aku di sini lulusan SMA. Dan aku merasa ada baiknya nggak eh, pernah telat kan untuk kuliah? Nggak pernah aku telat rasa. untuk kejar mimpi pendidikan? Exactly. So aku merasa kalau aku bisa make my own money, go to college di Indonesia ataupun di luar negeri itu mimpiku untuk sekarang. Jadi kalau ada kesempatan kuliah mau ambil apa? Teknologi, IT? Oke. Okay. Ya. Yeah. Cocok ya? Cocok nggak jadi anak IT? Mungkin mau kuliah di Makassar? Oh. <laughs> bisa jadi, kuliah di kampung halaman ya, setiap bisa, pagi ada, bisa makan soto ada rumahnya di sini udah ada rumah ya, betul kan? ya, betul ya, bisa kosan <laughs> yang jelas teman-teman ini mimpi yang ada di sini sekarang saya mau tanya apa mimpi kalian dan kita akan bikin um, semacam survei uh, nanti teman-teman bisa lihat di layar kiri dan kanan akan ada pertanyaan apa mimpi kalian lima tahun dari sekarang akan keluar namanya Mentimeter. Nah, kita akan lihat kita akan keluarkan dan nanti teman-teman bisa scan lewat HP, ada QR code. QR code itu nanti akan membawa teman-teman ke situs ini. Mentimeter. Kalau yang bisa scan di zoom aja. Atau kalau enggak ke situs www.menti.com terus habis itu ditulis kodenya 5741769. Jadi silakan uh, masuk ke website itu teman-teman Dan nanti di situ ada pertanyaan ini Apa mimpi kamu 5 tahun mendatang Langsung ada yang teriak menikah Apakah menikah punya mobil pribadi Punya rumah pribadi Punya properti Punya prop, uh, dana darurat Mungkin semuanya iya Tapi pilih mana yang paling urgent menurut kalian jadi kita akan tunggu dan nanti saya akan minta salah satu untuk naik ke panggung dan cerita mimpinya apa dari uh, kalau teman-teman sudah ngisi ini mimpimu lima tahun mendatang pasti mimpinya lain semua mimpi valid semua mimpi pasti ada alasan dan dasarnya tapi ini kita bikin nah ini dia hasilnya punya nah kita lihat ini hasilnya real time. Ternyata mimpi generasi happy di acara TRI di Makassar. Ada yang punya properti, mimpinya, oh paling banyak kayaknya punya properti. Menikah, nomor dua, oh punya dana darurat, punya rumah pribadi, punya mobil pribadi. Ini hasil jawaban teman-teman. Terus bertambah yang isi. Kita bahas yang punya properti. Ada yang yeah. mau naik ke atas? Let's go. Yang jawab punya properti siapa? Siapa? Kita akan bahas mimpinya dan kita hitung, gimana caranya punya properti dalam lima tahun mendatang. Siapa yang tadi jawab punya properti? Yang di situ? Boleh, boleh. Yang di situ? Iya, mimpinya punya properti, kita hitungin mau punya properti yang seperti apa. Boleh masuk dari situ, nanti ke atas sini. Jadi sekali lagi teman-teman, semua mimpi valid. Malam ini kita bukan hanya bicara mimpi, mari hitung mimpi kita. Jadi pulang dari sini bawa bekal gimana caranya mewujudkan mimpi. Silakan naik, Adik. Hati-hati licin. Naik ke atas yuk. Di sini, di sini. Namanya siapa? Namanya Mifta Fajriani. Mifta dipanggil Mifta. Mifta, Mifta, sekolah kuliah kerja atau apa? Kuliah semester 3. Kuliah semester 3, di mana kuliahnya universitas negeri Makassar? Universitas negeri Makassar. Ambil apa pendidikan akuntansi? Pendid wah, anak akuntansi dan langsung hitung sendiri. Oh, iya. ya, langsung hitung. hitung sendiri, udah turun jadi, aja. Jadi, mimpi kamu lima tahun ke depan uh, punya properti. Punya properti, karena menurut saya tuh kayak punya properti tuh bisa menghasilkan segalanya gitu. Dan properti itu kayak um, yang biasa dijelaskan sama Chief di Instagramnya itu kayak kan properti itu bisa uh, income-nya kayak tiap tahun tuh bisa ada gitu. Gitu, betul Ci Feli? Iya. Gitu, ya. Oke, okay. yeah. okay, yeah. okay. kalau gitu kita hitung ya. Okay. Kita hitung langsung. Gimana Fel, kalau okay. punya properti gimana cara ngitungnya? Oke, okay, coba kita lihat dulu ya uh, websitenya. Ini my pleasure banget. Ini aku bikin, dulu aku tuh bikinnya dalam bentuk Excel. Tapi kayak orang tuh susah kali ya downloadnya segala macam jadi aku bikin bentuk website anyway ini gratis ini benar-benar kayak bantu semua orang yang nggak bisa hire financial planner untuk bisa ngitung sendiri mimpinya oke okay. okay? kita pilih yang properti ya pilihannya ada banyak mau nikah, mau jadi mau punya properti dulu baru nikah ya oke yeah. oke okay. okay. kita pilih propertinya kamu mau beli properti itu berapa tahun lagi kalau bisa uh, setelah kuliah Uh, dua uh, tahun. Tiga, tiga atau dua, empat tahun ke depan empat tahun lagi kita masukin empat tahun lagi harga propertinya kira-kira berapa kalau di Makassar di Makassar berapa sih? berapa berapa yang enak itu. dua m berapa dua m dua m kita 2 masukin dua m. M. m pemahalan atau kemahalan pemahalan gak tuh dua m atau belasan itu berapa kira-kira ah ya kesadwer ya sebenarnya sih tergantung kan harga yang ada yang Tergantung kamu, kamu yang... maunya rumah harga berapa. Nggak apa-apa, harus m. konkret, 1M. Satu m, satu satu m. m. oke okay, kita m. ganti, satu masukin satu m ya. Kamu mau belinya DP atau cash aja? Cash, insya Allah. Cash. Cash. Oke, okay, berarti DP-nya itu 100%. Masukin DP-nya 100%, jadi kita nggak ada yang KPR sama sekali. Scroll lagi ke bawah, anggap aja inflasi properti ya. Karena harga properti tahun ini dan tahun depan pasti berbeda, oke. Okay? Kita anggap 5%. Oke. Okay. Bisa diganti-ganti ya. Nah, uang yang kamu punya untuk beli properti ini hari ini itu berapa? udah udah mulai nabung. kamu udah ada tabungan belum uh, kalau tabungan ada tapi kayak enggak sebanyak karena kan masih uang jajan dari okay. orang tua oke okay. okay. berarti untuk yang properti ini aja mungkin belum ada hmm. kali ya tabungannya buat okay. buat 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 oh. yang lain-lain oke okay. okay. kita berat, masukin umat. nol nggak apa-apa Masukin apa-apa bisa ya. kita masukin nol ya ah kamu bisa investasi berapa setiap bulannya oh, untuk beli properti? Biasanya tuh kayak dua ratus ribu ribu oke kita masukin dua ribu Nah, investasi berapa persen? Masukin aja 10% persen. ya. Yeah. Itu yang tengah-tengahnya lah. Nah, kita coba hitung, lihat strateginya apakah berhasil atau tidak? Ya, ternyata merah ya. Artinya belum cocok. Oke. Okay. Okay. Nah, kamu butuh uangnya 1,2 miliar. Oke, okay, ya. tadi kan harga propertinya 1 M. Yeah. Tapi inflasi-inflasi 1,2. Nah, gaya kamu berinvestasi cuma jadi 11 juta. Jadi masih kurang jauh. Nah, kita okay. lihat rekomendasinya ya. Kamu mesti ngapain ya? Kita lihat rekomendasi yang di bawah. Nah, uh, oke, okay. di atas tuh sebenarnya ada pilihan ya. Okay. Nah, ada pilihan yang di atasnya. Kamu mau nambah jumlah investasi atau tunda mimpi kamu? Oke. Okay. Kamu bisa beli properti 1M 4 tahun lagi kalau kamu investasinya setiap bulan 20 juta. Which is gede banget. Oke. Okay. Gitu ya. Bisa, tapi kamu harus invest 20 juta. Atau atau ya, tunda mimpinya. Coba kita lihat yang tunda mimpi, kamu mau beli empat tahun lagi kan? Ya. Nah kalau kamu cuma investasi 200 ribu sebulan, kamu bisa beli propertinya 40 tahun lagi. Hmm, gitu. Jadi, jadi, jadi alternatifnya menunda mimpi atau memperbesar investasi? Atau mengurangi harga properti yang mau kamu beli. Oke, jadi ada banyak pilihan, dalam hidup tuh ada banyak pilihan. Ada banyak strateginya. Ada banyak strategi untuk mencapai mimpi. Tapi harus diusahakan, harus dibuat konkret. Kalau mimpi cuma dibayangin aja, nggak ada langkah konkret untuk melakukan, itu sama aja kita menghayal semua. Jadi mimpinya pun harus dibuat konkret. Justru gini, contohnya. udah tahu nggak bisa kecapai dari sekarang. Oh, yang nggak kecapai nih, berarti kita mesti ngapain? Kalau kita nggak pernah hitung kayak ya udahlah, bisa lah, bisa lah gitu ya. Kita nggak pernah tahu nih. Oh ternyata nggak tercapai. Bagus okay. kita tahu nggak tahu nggak bisa sekarang. Oh, biar kita bisa ganti strateginya yeah. kasih tepuk tangan dong thank you, terima kasih thank you thank you kasih tepuk tangan dong buat yang berani mimpi buat yang berani mimpi oke okay. um, yang jelas mimpinya semua valid dan ada banyak hal yang bisa dilakukan adik-adik ada banyak hal yang bisa kita lakukan di era digital salah satunya yang ini saya mau tunjukin videonya 94 persen pakai internet setiap hari dan tadi data-datanya. Jadi kalian nih generasi Z nih luar biasa hidup di era digital, lahir juga jadi digital native, sehari-hari urusannya di dunia digital. Gimana caranya memanfaatkan ini tim? Gimana caranya dede-dede ini, generasi Z ini yang sehari-hari nggak pernah lepas dari gawai memanfaatkan potensi dunia digital yang ada? Konteksnya untuk Bikin startup atau bikin apapun? Bikin startup salah satunya. Okay. Karena itu salah satu mimpi anak muda juga. Mau bikin yeah. startup, mau bikin kita bisa, ternak uang, atau mau jadi konten hmm. kreator. Mau bikin perusahaan sendiri, yeah. salah satu mimpi. Kalau pengalaman saya mbak, sebenarnya lebih banyak melihat contoh yang ada di luar sana. Jadi kita tuh kayak belanja, tapi bukan belanja barang-barang, tapi belanja ide. Karena ide tuh ada banyak sekali di internet saya terus terang kalau orang bilang, wah Timi hebat ya bikin crowdfunding, idenya keren gitu. Saya akan bilang nggak keren kok, soalnya di Amerika udah ada. Namanya Kickstarter, Indiegogo, di Australia, di Inggris. Dan waktu saya bikin kita bisa, saya jadi user semua website itu mbak, saya cobain. Jadi artinya teman-teman di sini juga punya peluang belanja ide, terinspirasi, dan mungkin cobain hal-hal kecil menuju ke sana. Karena Kan katanya nggak ada hal baru di bawah matahari ya, kayak semua itu ngulang aja gitu. Gojek juga sebenarnya kan Uber di Amerika, Ola di India, Didi di Cina, Nadim bikinnya Gojek gitu ya, Tokopedia dan lain-lain lah, itu sebenarnya ada benchmark atau ada contohnya di luar negeri gitu sih, Mbak. Jadi yang paling penting itu ya, cari ide. Cari ide. Cari ide, dan ide itu aku selalu bilang adik-adik, ide itu ya memang harus dijemput. nggak bisa tuh kita nunggu, berharap, dapet wangsit. Ide itu bukan kayak seperti tiba-tiba dapat mimpi di tengah malam, dapat ide enggak. Ide itu harus dijemput, harus dicari. Gitu juga kan konten kreator kan nyari ide, menggali ide terus kan, Gung? Pasti, pasti. Hmm. Apa? Biasanya proses agung melewati uh, sesuatu untuk bisa menghasilkan konten itu prosesnya seperti apa? Oh, tergantung tipe videonya sih, Mbak. Hmm. Uh, kalau misalkan video edukasi ya, dimulainya dengan apa yang mau aku sampaikan di dalam video ini baru dari situ biasanya aku cari isu-isu yang terkait dengan itu baru dimulainya dengan isu baru dari situ dikasih lihat hey there's a problem this is what's happening right now dan di akhirnya dikasih solusi jadi mau mulainya justru lihat ada problem apa benar biasanya ide gak dapat dari diri sendiri tapi dari hal yang sedang terjadi eksternal hmm. jadi menggali keresahan gitu ya bung ya benar benar resah atas sesuatu ngelihat ada problem Gimana caranya bisa menangani problem itu. Benar. benar. Dan itu juga rasanya resep untuk memulai sesuatu. Jadi mulai dari apa yang bikin kita galau. Gitu kan Civelli? Iya benar. Apakah misalnya ternak uang? Hmm. Uh, startup, aplikasi uh, yang tujuannya mulia. Mengajarkan atau melatih anak-anak muda supaya mengerti caranya berinvestasi. Itu juga lahir dari keresahan banyak anak muda yang gak paham investasi? Iya sebenarnya itu kan mulai dari persoalan pribadi gitu kan. Kita bertiga punya persoalan pribadi. Kayak aku pas awal-awal bikin video ya, itu sebenarnya bukan untuk ditonton ribuan orang gitu. Bener -bener karena teman-teman aku nih bersepuluh ya nanya terus. Terus aku kayak balesin satu-satu, kan kayak in a way gimana ya, ngulang-ngulang terus. Jawabannya sama tapi ngulang-ngulang terus. Akhirnya aku bikin video, mereka nonton aja. Jadi menurut aku cari bikin sesuatu yang emang kita penasaran, yang kalau nggak rame, nggak viral juga kita seneng gitu, karena emang kita suka gitu. Mm. Jadi patokannya jangan yang nyari viral justru? Jangan. jangan ya, tapi orang malah cari gitu sekarang. Ya sih, <laughs> konten kreator kalau nggak viral tuh rasanya gimana gitu, itu jadi patokan Agung juga nggak? Tujuannya viral? Ah, uh, menjadi viral tuh susah banget, nggak bisa malah, nggak bisa direncanakan. Kalau kamu bisa bikin video viral terus-menerus, itu skill yang sangat mahal, tapi nobody can do that. Tapi videonya agung sering trending kok. Pasti. Wes, Nah itu yang mau kita tahu. Kan gak bisa terus-menerus, tapi kayaknya selalu sering. Walaupun gak terus-menerus, sering. Kalau setiap agung bikin video, trending, ditonton banyak orang. Itu rahasianya apa? Uh, saya berada di posisi yang sangat privilege. Saya bisa membuat video kapanpun saya mau. Tentang topik apapun yang saya mau. Karena saya sudah awalnya membuat konten terus-menerus di awal, sekarang bisa lebih santai. So, makanya setiap kali saya membuat video, Biasanya video itu memang udah benar-benar dipolish dan udah beberapa minggu diedit dan segalanya. Makanya bisa dibilang bisa jadi trending, karena memang it, I worked hard on that video. Tapi aku tahu untuk banyak konten kreator this is not a good model. Uh, hanya aku berada di posisi ini, so uh, I feel very privileged and that's what I do. That's how I make good content, I work at it and I take a long time to make it. Berapa lama biasanya? Yang paling lama bikin video berapa lama, Gong? Ada video in progress sejak saya umur 11 sebenarnya mbak. Oh lanjutan dari video itu kali, bukan? So pas umur 11 saya ada ngomong ke diri saya sendiri di masa depan. Oh. Kayak menanya-nanya kayak, hey what are you doing now? Ya dan segalanya. Dan rencananya umur 40 atau kapanpun gitu aku akan menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Oh jadi ini masih video work in progress? Umur 40 baru akan keluar video itu? Kalau masih hidup kalau masih hidup, didoakan panjang umur. Kita harus tepuk tangan dong, Agung usah. keren, keren. Yang jelas, salah satu nih adik-adik, salah satu kegalauan yang kerap kali melanda gen Z gitu ya. Itu kalian sering galau, ngaku deh, iya kan? Sering galau kan? Sering merasa, kadang ngerasa gak pede, iya kan? Kadang ngerasa kalau ngeliat Instagram atau TikTok temennya, kadang ngerasa kok saya nggak bisa kayak mereka ya gitu kan dan itu sebetulnya insecure katanya banyak yang insecure dan itu sebetulnya memang ada risetnya adik-adik ada penelitiannya ada penelitian yang menunjukkan dedek-dedek sayang ini gen Z ini yang ini nggak ini gen Z karena lahir dan besar bersama dunia maya terkadang gen Z itu susah membedakan mana yang realitas, mana yang dunia maya. Karena sehari-hari kalian berkecimpungnya di situ. Jadi terkadang suka bingung dan merasa kalau belum seperti temennya yang posting punya segala macam, itu berarti nggak berhasil atau gagal. Padahal gagal itu keharusan yang justru perlu dilalui loh. Kalau nggak pernah gagal gimana mau sukses gitu kan? Nggak perlu takut gagal kan? Tim, Iya, dan bahayanya adalah kita malah mensabotase diri sendiri gitu mbak. Kalau udah insecure, ah oh, apalah gitu, udah gak mau gitu. Kayak malah gak mau nyoba gitu. Dan itu malah lebih berbahaya sih. Jadi berdamai sama diri sendiri penting. Dan tahu start sama finish orang beda-beda. Jadi kalaupun sekarang kita belum di stage itu, ya kita tahu kita masih berproses aja karena semua orang berproses. Um, tapi ada satu hal yang menarik, Mbak, kata donatur aku Orang banyak insecure tuh karena look up Look up bikin insecure Tapi kalau look down itu bersyukur Jadi kadang-kadang sesekali kita perlu juga untuk ngelihat teman-teman kita yang lain Dan ngelihat realita di luar sana Tapi tentu di balance juga jangan complacent atau kayak Ya udah cukup aja Tapi balance lah intinya Enggak uh, harus terlalu terobses sama apa yang ada di atas sana gitu Uh, aku mau dong diceritain pengalaman paling berkesan atau cerita yang paling menyentuh hati kalau bicara donatur dan orang-orang uh, yang pernah dibantu oleh orang-orang baik di kita bisa. Ya, yeah, um, aku pernah ke rumah sakit uh, dan ketemu sama se keluarga muda gitu ya, mbak, yang anaknya lagi di ruangan ICU, NICU, Neonatal Intensive Care Unit, dan dia bilang donasi di kita bisa itu memperpanjang usia anaknya. Terus saya bingung apa maksudnya? Karena ternyata setiap malam dia itu harus membayar billing rumah sakit yang itu bisa 20 juta, 30 juta setiap malam. Jadi setiap dia dapat donasi 5 ribu rupiah, 10 ribu rupiah, 20 ribu, dia tahu malam itu dia bisa bayar rumah sakit dan treatment anaknya tetap bisa berlanjut. Karena kalau nggak bayar, jangan-jangan, bukan jangan-jangan, biasanya obatnya mulai dikurangin atau ventilatornya dicopot, banyak hal lah gitu ya. Nah, waktu itu saya dipeluk mbak. Dan itu salah satu momen, saya belum pernah dipeluk sama pengguna kita bisa dan baru kali itu dipeluk dan pelukan ini tentu bukan hanya buat kita bisa tapi buat orang baik di luar sana yang sudah mau merelakan dananya untuk bantu sesama gitu sih mbak. Memperpanjang hidup bayinya. Memperpanjang hidup bayinya. Itu itu tanda bahwa doa doa kalian Insyaallah akan terwujudkan habis ini mimpi-mimpinya akan tercapai semua. Amin amin. Masuk ke sana tim. Jadi setiap Benar. kali timi merasa mentok setiap kali merasa gagal melihat ke bawah mengulang lagi cerita orang-orang yang mungkin kurang beruntung itu yang ya. bikin semangat. Banget mbak. Apalagi kalau kita di belakang laptop aja kadang kita bosen tapi kalau kita ngelihat ke lapangan hasil dari yang kita kerjakan apalagi mendapatkan validasi juga ya mendapatkan terima kasih itu sangat kuat gitu dan udahlah saya aku di kita bisa kayak daripada CEO ngomong babi bu babi bu teman-teman di lapangan ngerasain sendiri kok impact di bawah dan itu sumber motivasi yang jauh lebih kuat sih sumber motivasi Agung untuk jadi Agung Hapsah nggak langsung ujuk-ujuk jadi Agung Hapsah dong nggak nggak mungkin nggak mungkin kan banyak gimana ceritain dong masa-masa suntuknya masa-masa galaunya masa-masa susahnya masa-masa gagalnya Paling galau saya itu pas pas kecil saya sempat di Australia dan saya tinggalnya di samping McDonald's, kalau mau makan tinggal ke McDonald's, kalau mau ke mall ada mall, internet lumayan cepat, tiba-tiba pindah kembali ke Indonesia ke Kalimantan Timur ke kota kecil banget tempat di mana internetnya kayak benar-benar lambat selambat mungkin loading Google Images itu kayak kayak kamu bisa lihat loadingnya gambarnya it's that slow Uh, dan gambar aja lama loading, apalagi upload video, ya kan? So, walaupun aku membuat banyak video waktu itu, nggak bisa diupload. So, yang kulakukan lakukan adalah, bapakku kadang dia kerja dan keluar ke Bali Papan, yaitu kota dengan internet yang lebih cepat, aku akan titip di USB, hey, Pak tolongin ini password YouTubeku bisa upload nggak? Judulnya nanti ini-ini ya. Dan bapakku akan keluar kota dan balik, dia bilang, hey, sudah aku upload. Dan aku nggak akan tahu viewersnya berapa, aku nggak akan tahu analyticsnya gimana, aku hanya bisa berharap ada yang nonton. Tapi itu nggak membuat berhenti bikin konten, bikin aja terus gitu ya. Bikin aja terus. Bikin aja. Memang, terus. memang suka bikin, jadi mau tidak mau aku akan bikin sih. Oh akan bikin. Jadi itu masa-masa di mana bahkan untuk upload pun harus keluar kota gitu ya. Benar. upload video. Yeah. Iya, ada pernah bikin konten, kemudian gagal, terus males bikin, itu biasanya gimana? Selalu. Selalu. Sampai... Kemarin baru bikin konten gagal, <laughs> selalu bikin konten gagal. Tapi itu nggak diupload. Ah. So makanya kalau kamu lihat di Instagram, teman-temanmu yang mungkin punya semuanya, ya mereka nggak kasih lihat pas mereka lagi sakit. Mereka nggak kasih lihat kalau mereka lagi down. Mereka hanya upload highlightsnya doang. Padahal tidak mungkin semua orang seperti itu. Jadi ada masa-masa di mana kemudian memang tidak berhasil dan itu yang justru harus dicelebrate. Benar. Kasih tepuk tangan dong buat semuanya. Keren, keren. Um, saya mau ngasih teman-teman hadiah. Dan bukan cuma saya yang mau kasih adik-adik, tiga teman-teman kita ini juga mau ngasih hadiah. Tepatnya mau kasih bekal. Karena sekali lagi, mimpinya mari kita hitung mimpinya dan mari menyiapkan diri dengan bekal supaya bisa terwujud. Masing-masing dari teman-teman ini akan menyediakan bekal untuk kaya kaya hati, kaya materi, kaya pikiran. Kaya banyak hal, dan ini bekal kaya untuk teman-teman kita. Lihat! Tadi ada bekal Veli mau ngasih apa untuk teman-teman? Oke, okay, jadi cek. Ada ya soalnya ya. Jadi nanti isinya tuh kayak safety box. Bisa dipakai untuk simpan barang-barang berharga juga. Bentuknya kayak kamus. Isinya ada satu buku tentang keuangan yang menurut aku kayak mind blowing banget dan itu buku terbaru 2020 jadi super relevan. Ada Apa judul bukunya, Fel? Psychology of Money. Oke, okay. Psychology of Money. Udah, udah ya, udah baca ya. Oh, belum mau dapat artinya. Ya, ya, Oke. Okay. Jadi nanti ikut ya. Jadi dapat itu buku dari Feli, terus dapat apa lagi? Nah, di situ juga ada voucher reksadana. Ya, jadi modal, jadi uh, knowledge modalnya juga dan juga uh, kalau buku itu nggak cukup, ada juga uh, membership dari tenak uang satu tahun. Gitu, jadi bisa belajar yang up to date setiap hari. Terima kasih, itu bekal dari Feli. Oke, okay. dari uh, kita bisa juga kasih bekal untuk memperkaya hati. Iya, yeah, jadi. Um, kan katanya kalau kita berbuat baik ke orang kebaikan akan kembali lagi ke kita. Nah ini mungkin uh, voucher donasi digital. Jadi teman-teman nanti bisa masukin kodenya dompet kebaikannya di kita bisa terisi bisa dipakai untuk bantu isu apapun yang teman-teman uh, suka itu aja sih. Dan insya Allah memperkaya hati dan membuat kita selalu bersyukur. Amin. Terima kasih Maksud. bekalnya Timi. Agung juga kasih bekal buat teman-teman benar, uh, aku ada kursus online waktu itu saya buat dan waktu itu saya rilis untuk grup yang sangat eksklusif hanya sekitar 100 orang dan dari kursus ini beberapa member kita sudah sangat sukses contohnya salah satunya uh, udah masuk YouTube Rewind dari nol masuk YouTube Rewind itu lumayan gila dan aku mau kasih kursus ini untuk kalian yang menang nanti. Oke, okay, itu ada bekal kasih tepuk tangan dong semuanya udah bermurah hati untuk kasih bekal. Mata Najwa juga mau kasih bekal buat dede dedek tersayang. Kita mau kasih kesempatan untuk bisa ikut kelas di narasi akademi, kelas konten kreator, dan juga kelas jurnalistik untuk lima orang yang nanti akan beruntung untuk bisa dapat bekal ini. Kepengennya sih semuanya ribuan ini bisa dapat bekal, tapi tidak bisa kasih ribuan. Jadinya kita mau bikin semacam tantangan untuk dapat bekal itu. Mari bikin karya dulu. Dan karyanya sederhana banget, terserah mau bikin reels, mau bikin TikTok, mau cuma bikin foto, apapun yang cocok atau kalian bisa lakukan buat karya itu. Dan cantumkan di situ cerita soal malam ini. Apa yang kalian dapatkan malam ini? Ada kutipan menarik, atau ada ide menarik, atau mau bagi mimpi apa yang kalian dapatkan. Um, untuk detailnya nanti kalian bisa cek Instagram Mata Najwa. Dan juga bisa di-upload di upload di TikToknya Narasi. Dan nanti yang beruntung akan bisa dapat bekal. Dari Civili, kemudian dari uh, Timi, dan juga dari Agung. Tadi kesempatan untuk bisa belajar eksklusif. Uh, jadi konten kreator. Ceknya di sini, Instagram Mata Najwa. Dan juga di Narasi. Dan nanti kita akan umumkan siapa yang dapat bekal itu. Di video di Youtube uh, tanggal 22 Oktober. Ketika acara ini kita upload. Jadi mudah-mudahan. Teman-teman nanti bisa beruntung untuk dapat bekal itu. Bekal kaya lewat karya. Oke. Okay. Aku mau minta semacam tips atau pesan-pesan. Apa yang bisa dilakukan hal-hal sederhana mungkin atau justru hal-hal yang besar apa yang bisa dilakukan mulai malam ini, mulai hari ini buat teman-teman yang mau mengembangkan dan mewujudkan mimpinya berkarya di dunia digital. Siapa dulu? Felis silakan. Oke. Okay. Ini kan kayaknya masih muda semua ya. Iya dong. Oke, okay, ya pasti masih di bawah lima ya? Enggak, di bawah dua puluh ya? Pasti semua tuh punya kayak keinginan, mau nek se simple as mau nembak cewek yang gue suka gitu ya. Atau mau mulai nonton YouTube tentang uh, gimana cara bikin konten atau apapun itu sesederhana itu mulai. Oke, okay? nggak usah pikir jelek jeleknya nanti ditolak, nanti nggak jadi, nggak bisa gitu. Mulai aja. Justru pas muda itu harus explore. Biar kita tahu gagal, biar kita tahu oh nggak cocok. Oh yaudah kita bisa explore yang lain. Jadi apapun itu keraguannya, pas muda aku belajar always say yes. Nah, pas kita udah agak dewasa ya baru belajar untuk say no gitu kan. Tapi pas muda kayak all possibility, all opportunity yang positif, pokoknya yang positif ya, say yes aja. Enggak gitu, ada ruginya kayak gitu loh dan itu bikin kita buka pintu, kita jadi tahu apa yang kita suka, apa yang kita enggak, apa yang cocok, apa yang enggak. Jadi habis ini uh, mulai nembak yang cowok-cowok, mulai nembak ceweknya ya. <laughs> pokoknya selalu ambil kesempatan. Mumpung masih muda. Ada tuh aku ingat siapa yang pernah cerita ke aku dan bilang, "Mumpung masih muda, habisin kuota gagalnya sekarang." Jadi nanti udah tinggal sisa kuota suksesnya. Jadi coba banyak hal, selalu bilang iya pada setiap kesempatan. Terima kasih kasih tepuk tangan dong buat Ci Felicia, thank you Ci Feli. Timi apa dong pesan dong buat anak-anak yang datang malam ini yang mereka bisa bawa pulang supaya mereka juga bisa berani mimpi dan mewujudkan mimpinya? Um. Mungkin golang yang tadi berdamai dengan diri sendiri karena hidup banyak ekspektasi. Sebenarnya ikut acara ini juga teman-teman pasti berekspektasi kan. Tapi pada akhirnya nanti jalan nggak pernah mulus. Mungkin teman-teman akan kecewa, teman-teman akan sedih. Ah ini susahnya ini ngomong-ngomong doang gitu bla bla. Tapi sadar aja bahwa ya emang itu prosesnya dan jangan menghukum diri sendiri. Karena at the moment kita menghukum diri sendiri, mungkin kita jadi kayak jadi mensabotase tadi ya mbak ya. Jadi kayak cahaya nggak keluar, kita jadi nggak semangat, kita jadi males, orang ngelihat kita juga nggak seneng gitu. Nah rasanya itu sih yang penting karena aku ngerasain itu juga sih mbak. 9 tahun di Kita Bisa itu lebih banyak belajar tentang diri sendiri juga sih. Dan gimana berdamai dengan diri sendiri, itu aja. Berdamai dengan diri sendiri. Kasih tepuk tangan dong al Timur, pendiri Kita Bisa. Agung minta bekal dong tips pesan apa yang bisa dilakukan. Jawaban bagus sudah diambil dua-duanya, Pak. <laughs> Uh, paling saya bilang sama seperti yang pertama, mulai aja. Kita generasi di mana apapun yang kita mau pelajari, tinggal ketik langsung dapat jawabannya. Generasi sebelumnya nggak dapat itu loh. Mereka harus ke perpustakaan, harus kuliah, harus cari mentor. Kita tinggal Google dapat semua yang kamu butuhkan. Kalau yang sebelumnya bisa, kenapa kita nggak bisa juga? Kalau yang sebelumnya bisa, kenapa kita nggak bisa? Yeah. Memanfaatkan waktu, manfaatin gawai untuk cari ilmu. Exactly. Jadi jangan galau atau jangan kemudian merasa down kalau belum berhasil mendapatkan sesuatu karena siapa tahu bisa menemukan jalan yang lain seperti teman-teman kita yang ini. Ada yang mau ditambahkan lagi, Timi? Ya, ada orang yang bilang nggak ada yang gagal, yang ada berhasil atau belajar. Jadi bisa jadi gagalnya itu dimaknai belajar. Uang sekolahnya aja yang beda-beda. Ada yang uang sekolah yang mahal, misalnya gagalnya gede gitu ya, ada yang kecil. Mungkin mindset itu penting juga sih. Nggak ada yang gagal. Iter belum berhasil apa tadi? Atau belajar. belajar. Atau belajar. Dan kuncinya adalah selalu mau belajar. Seperti Agung yang masih 23 tahun tapi selalu mau belajar. Termasuk mau kuliah lagi insya Allah. Iya kan Gung? Semoga. Semoga. Kasih tepuk tangan dong untuk Agung Hafsah dan semuanya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak sudah hadir di Mata Najwa On Stage. Terima kasih juga kepada adik-adik yang sudah hadir malam ini. Malamnya masih panjang. Generasi happy masih seru-seruan. Dan aku mau cerita ini adik-adik. Saya ingat ya, dulu itu uh, saya lahir di Makassar dan di dulu itu waktu kecil saya tuh ditumbuh di, dengan persepsi kalau nggak di Jakarta nggak bisa berhasil. Dulu kan ada persepsi seperti itu ya, kita harus selalu melangkah ke ibu kota supaya jejak-jejaknya terlihat. Jadi mau nggak mau semuanya itu menunggu berharap-harap cemas kapan bisa ke Jakarta supaya bisa dilihat orang. Tapi itu dulu adik-adik. Itu dulu. Hari ini di era digital, persepsi itu berubah. Karena karya teman-teman itu bisa dipamerkan, bisa diperjuangkan langsung dari kota tercinta kita ini. Jadi, yang penting bukankah apakah kaki ini sudah pernah ada di Jakarta, tetapi seberapa berdampak karya kita? Seberapa kita bisa memberikan kontribusi pada yang lain lewat cara apapun, adik-adik, karena di era digital, karya yang diciptakan sepenuh hati, mimpi yang dirawat dengan tekun, tidak akan pernah terbunuh oleh jarak. Di era digital, jarak tidak menentukan. Jangan mau mimpinya dikekang. Jangan mau menyensor mimpi sendiri. Mimpi kamu valid, mimpi kamu bisa diwujudkan, asal punya rencana. Jarak tidak akan memisahkan. Di era digital semuanya mungkin. Terima kasih adik-adik sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.